Oke, selamat sore ya. Ini aku lagi di Jakarta Job Fair tanggal 28 hingga 29 Mei 2024 jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ini gratis masuknya ya. Jadi aku kesini ke Tamrin City terus mau lihat. Jadi banyak. Alhamdulillah ya nih, setelah corona nih di tahun 2024 ini pada buka lowongan nih, alhamdulillah nih, ada dari Indomaret, Antar Aja, Honda, ada Finance, terus banyak lagi ya yang lain-lainnya tuh dari suku dinas tenaga kerja kota administrasi Jakarta Pusat. Ini ada Amazon, Antar Aja, Tema, para yang selamar. Lumayan banyak. Ini bekas Hypermart ya, yang di Tamrin City di adain acaranya. Jadi alhamdulillah ini dibuka tempat ini nih bagi para pencari kerja yang serius, yang benar-benar punya tekad, punya minat untuk bekerja ya. Mungkin baru lulus atau baru belum lama ya, setahun atau dua tahun rehat dulu nih, ada foto interview nih ya, ada kesempatan ini bagi yang mau melamar. Apa nih? Oh, restoran ya. Jadi segera aja tuh buat waiter, resepsionis, kasir, bartender, housekeeping, buat maintenance. Tuh, jadi jangan takut, jangan. Jangan kecewa karena banyak katanya, tapi insya Allah kalau kita berusaha kita bisa. Walaupun banyak yang ngelamar, jangan takut. Ini rata-rata yang aku lihat nih baru lulus ya, jadi segera aja. Terus aku juga lihat di Instagram kayak gini, ada yang pesimis, aku naruh lamaran kalau diterima segala macam ya, mungkin belum rezekinya ya. Jadi bisa daftar online ya di festival nyari kerja, kalau misalnya ditutup buka aja Instagramnya. Tapi ada juga kok yang komen negatif, positif. Komen positifnya, enggak kok gue ngamar di pernah ngamar di Job Fair, gue keterima kok di sini gitu. Ada juga yang bilang iya kok, sama, gue juga terima kok. Ya udah gitu ya, ada yang keterima, ada yang enggak, ya itu memang udah rezekinya ya. Ini tetap optimis aja. Ini kalau kurang lebih ada 50-an lah ya, 50-an PT atau perusahaan
tapi aku nggak tahu bagian-bagiannya, mungkin bisa kalian cek aja. Lumayan banyak. Ini tempatnya di bekas Hypermart ya, di Cafe City. Jadi cuma 2 hari aja kesempatannya, tapi mungkin kalau lewat 2 hari itu bisa ke Instagram aja ya. Juga banyak tuh dari Rusia. Jadi ini banyak anak-anak baru ya, kebanyakan saya lihat. Yang baru-baru lulus, yang baru-baru mungkin rehat-rehat sejenak. Ya semoga yang belum bekerja atau lagi cari kerja bisa keterima, hitung-hitung buat pengalaman ya, apalagi bagi yang baru. Jadi kuncinya itu, saran aku ya, kalau misalnya nanti keterima kerja, satu, kalian itu harus rajin terutama ya, terus kedua itu harus jujur, karena jujur itu modal kita ya dipercaya atau tidaknya. Terus juga ya berkelakuan baik lah, nggak menciptakan sebuah opini bagi perusahaan itu bahwa kita tuh nggak bagus. Jadi kan sayang itu kalau kita ada misalnya kita keterima kerja, karena kalian bisa lihat kan yang gantiin posisi kalian tuh banyak banget. Jadi kalau kalian berbuat yang enggak, mereka-mereka ini siap menggantikan para pencari kerja. Jadi sekali lagi aku saranin, kalau misalnya kamu mencari kerja, baik-baiklah, jangan pernah mengkhianati atau mungkin kamu dibawa orang, baik-baik kerjanya, karena di luar sini nih yang kita bisa lihat mereka ini berjuang mati-matian ingin mendapatkan pekerjaan, walaupun mungkin gajinya gak seberapa, yang penting mereka ini berusaha. Mereka ini mencari pengalaman karena mungkin masih baru, butuh pengalaman buat bikin mereka tuh maju. Oke, ini segitu aja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.